Pakatan Pembangkang baru tidak boleh bersifat ad hoc bagi mengelak ia terkubur seperti Pakatan Rakyat sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Hal Ehwal Demokrasi dan Ekonomi Ideas Wan Saiful Wan Jan berkata pakatan baru itu perlu mengambil contoh apa yang telah dilakukan oleh kerajaan UK sekarang. Dia kena ada satu coalition agreement dan ini biasa dibuat sebenarnya di negara UK baru-baru ni sebelum kerajaan yang wujud sekarang. Kerajaannya adalah kerajaan yang berbentuk pakatan antara konservatif dan liberal demokrat, dan mereka ada perjanjian persefahaman yang bertulis dan boleh disaksikan oleh semua orang. Perjanjian tu, ini dia perkara yang diperjuangkan oleh Pakatan tersebut. Saya rasa itu yang perlu dibuat oleh Pakatan Rakyat sekarang. Walaupun perjanjian perjuangan bersama dimeterai, parti-parti komponen bebas untuk mempunyai pandangan yang berbeza dan melaksanakan agenda tersendiri. Di luar daripada perjanjian tu, parti-parti komponen sepatutnya bebas berbeza pandangan. Jadi tak ada masalah kalau sekiranya parti A nak buat agenda A, parti B nak buat agenda B, tapi semuanya parti A dan parti B dua-dua bersetuju untuk buat agenda C. Jadi agenda C diperjuangkan bersama. Agenda A dan agenda B diperjuangkan secara berasingan, dan itu perlu dihormati. Saya rasa tidak begitu realistik kalau sekiranya kita mengharapkan bahawa tidak ada perbezaan langsung. Kalau tak ada perbezaan, baik jadi satu parti saja. Wan Saiful berkata demikian bagi mengulas kenyataan Ketua Parlimen DAP, Lim Kit Siang, yang mahukan satu pakatan baharu ditubuhkan selepas terkuburnya Pakatan Rakyat.